Beach Club. Itu ya. Beach Club pertama di Jakarta. Jadi di Lipfil ini ada area terbukanya. Ya, area terbukanya ini ada minimum spend-nya dan juga ada yang di indoor-nya. Kalau di indoor, di restorannya itu nggak ada minimum spend. Terus ada di lantai 3 juga, lantai 2 belum dibuka ya. Di lantai 3-nya baru dibuka setelah jam 4 sore. Dari sini pemandangannya sih nggak ada sunset ya. Karena ini pantai sunrise. Nah, terus yang terbaru nanti di sini lihat ada kabana-kabana. Ini sewanya 3,7 bisa untuk 15 orang maksimal. Untuk dive bed ini ada minimum spend 600.000 dan ini maksimal untuk 6 orang. Ada juga dive bed yang bisa untuk 9 orang, itu minimum spendnya 900.000. Buang gitu ya. Nah ini batasnya kita cuma baru sampai pulau aja. Kita belum nggak bisa ke pantai karena nggak ada akses. Jadi batasnya cuma sampai pulau aja. Tapi pulau cuma khusus buat yang ada di outdoor, yang ada minimum spend. Kalau kita ambil yang di indoor, kita nggak bisa berenang. Untuk pakai dive bed yang di sini ada minimum spend, kamu mesti beli makanan atau minuman sebanyak 1.200.000. Jadi kalau kalian rame-rame lebih hemat. Nah itu dia tadi yang di area outdoor ya teman-teman. Kalau mau cobain yang di area outdoor, better jam 4 ke atas udah nggak panas ya. Kalau ini kita masih jam 10 siang, jadi masih panas banget.
Nah, aku pilih yang di dalam biar dingin, ada AC. Yuk sekarang kita cek gimana yang di dalam, sekalian kita pesan makanan. Sekarang kita mau cobain makanannya ini. Kita lagi ada di Greenfield, ketemu sama teman online. Ya kok? Canda. Manusia. Lagi main-main di Greenfield ya. Oke. Ini sontam, papaya salad. Kita pesen salad ya. Ini tadi salad apa, loko? Papaya salad. Oh ya, papaya salad. Jadi ini papaya yang diparut gitu ya. Bisa di zoom aja. Nah, papaya salad, ada kismis, terus kelapa sama aku cobain mocktail ya. Ini healthy food. Cobain salad dulu. Rasanya cukup manis. Dia ada kuah, kemudian ada peanut, kemudian ada kismis. Jadi rasanya campur aduk gitu ya. Mirip oseng-oseng. Oke, mau cobain mocktailnya ya. Ini jeruknya kayak gini nih teman-teman. It is normally, I don't know, dia memang dikeringkan gitu. Segar-segar. Ini cocktail, dia bukan soda ya, tapi ada kayak sparkling gitu. Satu lagi pesanan kita, ini siomay ya. Jangan lupa ada jeruknya di sini sama di sini ya. Oke, terus kita cobain. Nah sekarang aku mau ajak teman-teman ke lantai 3 ya. Kita lihat ada apa di lantai 3. Kalau lantai 2 belum dibuka, masih direnovasi, rencananya nanti untuk Japanese restaurant. Di atas sini ada outdoor dan indoor juga ya. Kalau di sini yang di dalam nggak ada minimum fan. Kalau yang di luar? Sama. Di atas belum. Oh belum. Oh, oke.
Ini total makan kita ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Yang belum ke Dreamville, cobain ke Dreamville ya. Rasain Bali di Jakarta. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.